Halo Bapak Ibu, salam sehat, bahagia, sukses. Saya Rudi Kustiadi, mewakili Agneta Mahiro Indonesia dan juga mewakili Mahiro Business School, akan menjelaskan Plan B Agneta Mahiro. Di Plan B Agneta Mahiro yang pertama adalah produk-produk-produk di Agneta. My Hero Plan B yaitu pilihannya Biochi Kapsul Ajaib. Biochi adalah suplemen yang berbahan aktif citosan, kulit manggis, ekstrak tanaman sidaguri berkualitas tinggi. Hasil penerapan bioteknologi modern berstandar internasional. Biochi kaya, kaya akan antioksidan dan serat tinggi. Biochi merupakan bahan alami bebas zat pengawet dan Aman dikonsumsi semua orang. Biochi adalah suplemen berbentuk kapsul ajaib karena sudah terbukti dan ampuh mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan tubuh. Hingga produk yang sangat ditunggu-tunggu ini, oleh banyak orang, akan menjadi produk yang the best seller. Kandungan biochi yang pertama adalah citosan. Citosan terkenal sebagai superman penyerap lemak. Bahan dasar citosan adalah dari kulit udang dan cangkang rajungan. Di Amerika, citosan telah mendapat pengesahan oleh FDA. Citosan mempunyai sifat khas yaitu mudah dibentuk menjadi spoon larutan gel pasta membran dan serat yang sangat bermanfaat dalam penggunaannya. Manfaat umum ya dari bahan baku citosan menghambat perbanyakan sel kanker lambung manusia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga bakar mengikat lemak menghambat penyerapan lemak oleh tubuh dan mengurangi LDL yang dikenal oleh masyarakat sebagai kolesterol jahat sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol darah sehingga efektif dan aman tanpa efek samping kenapa demikian? karena citosan dapat menjerat lemak dan mengeluarkan bersama kotoran karena citosan sebagai serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga penggunaan citosan akan mengurangi resiko terkena kolesterol tinggi Citosan dapat mengurangi beban kerja liver atau fungsi hati. Citosan dapat juga digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan kerusakan tulang. Yang lainnya daripada manfaat citosan dapat menghindarkan kemungkinan terjangkit penyakit tipes karena citosan dapat menghambat pertumbuhan berbagai mikroba patogen penyebab penyakit tipes. Citosan juga dikenal sebagai superman penyerap lemak. Bahan baku yang kedua dari bioci kapsul ajaib yaitu kulit manggis Kulit manggis terkenal dengan julukan sebagai queen of fruit Yaitu ratunya buah tropis Mengandung senyawa samton Kulit buah manggis mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi Menawan radikal bebas Juga kulit manggis Sebagai menghambat penuaan atau anti aging Juga menyehatkan mata kulit rambut dan juga meningkatkan metabolisme protein dan karbohidrat sehingga membantu dalam menjaga stamina tubuh. Yang ketiga, bahan baku daripada Biochi kapsul ajaib yaitu tanaman sidaguri. Kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman sidaguri, yang pertama kandungan daun tanaman di pada bagian daun sidaguri terdapat kandungan alkaloid, kandungan kalsium oksalat, kandungan nanin, kandungan saponin, kandungan fenol. Juga asam amino. Juga terdapat kandungan minyak atsiri. Yang kedua kandungan batangnya dari tanaman sidaguri ditemukan adanya kandungan kalsium oksalat serta terdapat kandungan tanin. Yang ketiga dari akar tanaman sidaguri pada bagian akar tanaman sidaguri ditemukan adanya kandungan alkaloid, kandungan steroid, serta kandungan epidrine, kandungan polifenol, dan plafonoid pada akar bersifat diuretik, sehingga asam urat akan luruh dan terbuang bersama urin. Selain itu, asam urat, rematik, sidaguri juga bisa bermanfaat untuk mengatasi untuk flu demam, radang malaria, amandel, radang usus, disentri, sakit perut, sakit kuning, kencing batu, bisul, radang kulit bernanah dan eksim. Khusus untuk akarnya digunakan untuk mengatasi influenza, asma, sakit gigi, sariawan, disentri, susah buang air besar, sembelit dan rematik. Yang keempat, kandungan daripada Bioci kapsul ajaib adalah ekstrak daun kelor antioksidan di dalam ekstra daun kelor sangat tinggi. Juga kandungan potasium yang tinggi. Daun kelor dapat dijadikan sebagai insulin alami untuk mengatasi diabetes. Anda pernah mendengar peribahasa dunia tidak selebar daun kelor. Hal itu karena daun kelor memiliki ukuran yang kecil. Walau kecil ukurannya, daun kelor memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan para ilmuwan menyebutnya, menyebutnya sebagai pohon ajaib atau miracle tree. Ekstrak daun kelor mengandung potasium 3 kali lipat daripada pisang. Mengandung kalsium 4 kali lipat daripada susu. Mengandung vitamin C 7 kali lipat daripada jeruk. Mengandung vitamin A4 kali lipat lebih banyak daripada wortel. Mengandung... Dua kali lipat lebih banyak protein daripada susu, sehingga organisasi WHO menganjurkan bagus dikonsumsi untuk semua orang dari dewasa hingga anak-anak. Organisasi WHO juga menobatkan daun kelor sebagai miracle tree tumbuhan yang ajaib. Manfaat secara umum ekstrak daun kelor menjaga tubuh agar tetap seimbang berat badannya menghilangkan flek wajah untuk kecantikan daun kelor bermanfaat mencukupi gizi ibu menyusui dan anak-anak Menyihatkan mata mengandung nutrisi sebagai kalium mineral seperti tembaga besi zinc magnesium silika dan mangan sebagai pelembat alami di dalam ekstrak daun kelor terdapat 30 zat antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit kaya akan mineral dan asam amino. Yang lainnya adalah manfaat daripada ekstrak daun kelor sebagai antiinflasi, antiinflamasi. Daun kelor memiliki beberapa senyawa anti penuaan dini, menjaga kesehatan ginjal, mengobati rematik, mencegah penyakit jantung, mengatasi diabetes. Ya. Saat ini, Biochi Kapsul Ajaib sudah dipasarkan secara resmi manfaat bioci yang pertama membantu melarutkan lemak jenuh melawan virus dan bakteri membantu menurunkan kadar gula darah mengurangi resistensi insulin membuat lebih awet muda anti aging membantu menurunkan asam urat menurunkan kadar kolesterol tinggi mencegah estoforosis meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh kesehatan jantung Membantu mencegah penyakit jantung, mencegah hipertensi, menjaga kesehatan pencernaan, sebagai penyeimbang pH tubuh, juga bioci kapsul ajaib bermanfaat untuk penuaan dini dan peradangan. Kapsul ajaib bioci bermanfaat untuk menyembuhkan luka, meringankan penyakit asma, kulit bersisik, dan penyakit kulit kemerah-merahan. Bioci juga sebagai kapsul ajaib dapat mengobati dan mencegah stroke. Bioci dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dari darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan stroke. Bioci dapat mengurangi kinerja organ jantung akibat pengumpalan darah, menyebab penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit stroke. Bioci kapsul ajaib dapat berfungsi sebagai anti kanker, dapat mengurangi beban kerja lever hati, ginjal dan sebagainya. Bioci kapsul ajaib juga menurunkan kadar gula darah dan mencegah diabetes militus. Bioci dapat mengobati asam urat, rematik, dan meningkatkan stamina tubuh. Juga mengobati alergi batuk, asma. Sangat cocok dikonsumsi oleh para perokok berat karena kandungan senyawa yang terdapat dalam akar sidaguri yang dapat membuang dan mengencerkan dahak. Bioci kapsul ajaib dapat mencegah osteoporosis dan juga membantu mempercepat dalam penyembuhan luka. Bioci sebagai anti-aging, menurunkan berat badan, menghilangkan kulit bersisi kronis. Itu sudah banyak sekali, dan ribuan testimoni-testimoni manfaat daripada penggunaan bioci bagi kesehatan tubuh manusia. Dan yang sangat luar biasanya BIOCI Kapsul Ajaib Sudah terdaftar Di BPOM Yaitu Badan POM Republik Indonesia Dengan nomor registrasi TR18321801 Luar biasa BIOCI Sekarang yang